بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudaraku, sesuatu yang kita cari-cari, yang mungkin kita tidak dapatkan pada harta yang banyak, atau anak yang banyak, atau istri yang cantik, atau mungkin jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, sesuatu yang kita cari tapi kita tidak dapatkan, yaitu berkah. Berkah yang kita cari selama ini. Akan tetapi, berkah bukan tentang banyak, bukan tentang tinggi, bukan tentang cantiknya pasangan. Akan tetapi berkah selalu berangkat bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kemudian kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jika kita seorang pedagang, maka kita menjadi seorang pedagang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amanah, maka dagangan dan hasil dagangan tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita seorang pejabat, maka jadilah seorang pejabat yang amanah, yang menjalankan amanah dengan baik, sehingga jabatan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan semua pencapaian kita selama ini. Perhatikan semua apa yang kita hasilkan selama ini. Jika kita belum merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup, dan tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ketahuilah bahwa kita belum mendapatkan keberkahan tersebut. Semoga kita bisa senantiasa memperhatikan cara-cara kita mendapatkan sesuatu dan cara kita mensyukuri sesuatu tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.